Oke guys, jumpa lagi dengan saya di channel Menteri Manu RI. Saat ini kami sedang jalan-jalan di kota Pucak Wangi, Pati ya. Ini saya mau mencicipi mie ayam dan baksonya Mbak Aurel ya. Ya, ini kita lihat dulu minumannya, ada aneka jus segar ya. Kemudian ini menunya bakso dan mie ayam ya. Ini Mbak Aurel. Ini menunya. Daftar menunya ya, menu baksonya. Ini menu baksonya, bakso biasa, bakso urat, bakso tumpeng, bakso balungan, mie ayam, mie ayam bakso, mie bakso urat ya. Ini buka setiap jam 10 pagi. Ini tempatnya bersih sekali ya. Ini Mbak ya, saya pesen bakso tumpeng satu ya, sama bakso balungan ya. Ini pemirsa, kami sudah pesen ya bakso balungan ini ya. Jadi ini kami hanya pesen 2 porsi bakso balungan dan bakso tumpeng ya. Ini bakso tumpeng ini ya. Ini saya akan mencoba menyicipinya ya. Ini bakso Mbak Aurel yang konon terkenal nikmatnya ya. Ini saya akan langsung merasakannya yang ada di tempat ini ya, bakso Aurel ini. Ini ada yang jajan banyak ini ya. Ini ada Bapak E, ada Ibu E ya. Nih, pemirsa ikuti terus ya. Nanti tak ceritani rasanya ya ini. Saya akan memulainya ya. Ini pesanan saya. Ya, ini tak kasih saus. Ya, ini. Nih, pemirsa. Tak ceritani nanti ya. Bakso tumpeng dan bakso balungan Mbak Aurel ya, yang lokasinya berada di Pucak Wangi ini. Nah, ini balungannya ini pemirsa ya. Nah, ini balungannya ya. Ini balungannya pemirsa. Nah, ini empuk ini. Ini pemirsa ya, ini balungan hanya ada di Mbak Aurel Pucak Wangi ya. Nanti tak cerita nih rasanya pemirsa ya. Ini saya akan mencoba balungannya dulu ya. Nah, ini ya, ini sangat empuk sekali nih. Nah, langsung resik ini ya. Top Marco top rasanya ya. Nah, ini langsung ya, digigit langsung ucul semua ini ya, dagingnya langsung lepas semua ini, empuk dagingnya ya ini. Nah, ini pemirsa, ini adalah bakso tumpeng yang isinya ini telur puyuh pemirsa ini ya. Nah, ini pemirsa, wow, tumpengnya ya. Ini kami cuman pesen bakso tumpeng dan bakso balungan ya, tidak lagi tidak ingin makan mie nya ya. Ini
pemirsa, nanti tak cerita nih ya, rasanya ini. Wow, ini terasa sekali nih dagingnya, daging sapinya sangat terasa sekali ini ya. Ini pemirsa ya. Jadi daging sapinya ini masih terasa sekali ya. Tidak terlalu banyak campurannya, jadi daging sapi benar-benar masih terasa ya. Sangat empuk ini ya, balungan baksonya ya. Oke pemirsa ya, jika kalian ke Pucak Wangi, jangan lupa mampir di warung baksonya Mbak Aurel ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share.